Jadi double gear ya. Yang di sini gear, ini gear. Kalau kita putar di sini, dia muternya cepat ya. Cepat, jadi double, otomatis putaran asnya ini tambah kencang ya. Tidak lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ya cara merakit as untuk mesin harum manis manual ya. Ini seperti ini ya asnya. Ini saya memakai gear ya, gear besar untuk as atas, gear kecil ya. Jadi kalau kita putar di sini, dia muternya cepat ya. Dan juga ada tambahan lagi supaya putaran asnya tambah cepat. Jadi kita muternya tidak terlalu bertenaga. Muter pelan tapi cepat ya untuk as tungku. Ini ya yang memakai ini gear ya, tambahannya kita putar pelan, dimutarnya cepat. Ini ya, karena ini belum ada engkolannya ya. Untuk engkolannya belum saya rakit, jadi dia tambah cepat ya. Di sini memakai gear, di sini gear, jadi double ya, memakai dua gear. Kita masukkan seperti ini. Kalau kita putar di sini, dia akan lebih cepat ya putaran as untuk tungku harum manisnya. Untuk as ini ya, dia akan lebih kencang muternya. Karena ini belum ada engkolannya, belum saya rakit. Oke, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.